juga pastinya semangat. Gimana para juri, silakan Ayu Ting Ting. Menurut Ayu Ting Ting tadi, siapakah dari keempat ini yang paling bersinar? Sebenarnya saya punya dua jagoan di sini. Ya. Ada Fauji dan juga Wahid. Karena menurut saya mereka dua-duanya sangat menghibur malam ini. Tapi yang paling sangat menghibur malam ini, sampai semuanya ikutan nyanyi dan berjoget adalah Wahid. Walaupun kadang suaranya, kontrolnya masih suka lari kemana-mana. Tapi Wahid malam ini sangat menghibur sekali. Dan bisa ngebuat kita semua yang ada di sini joget dan pastinya senang lihat Wahid tampil malam ini. Terima kasih Bu Ayu. Iya. Ini ada sedikit pemandangan yang berbeda kalau betul, saya lihat. Kenapa? Ketika selesai salah satu kontestan nyanyi, Mbak Berta senyum sumringah banget. Dari bagaimana awal, menurut dari Mbak Berta? Dari awal. Dari awal. Sampai akhir dia cuma nyengir aja kita. Tepuk tangan sumringah. Wow. Amazing. Silakan Mbak Berta. Saya sangat terhibur oleh Fauzi. Ya. Menurut Mbak Berta yang paling bersinar juga Fauzi ya. Tapi untuk Wahid, kamu bikin partai, saya ikut. Kamu bikin partai, saya nomor satu daftar. Wede, luar biasa. Mbak Berta kenapa bisa berkata seperti itu? Emang lebihnya Wahid di mata Mbak Berta itu enggak, gimana? Dia real entertainer. Jadi vokal gak berlebih-lebihan, ya seadanya itu. Tapi yang penting bikin kita jadi hip, terhibur. Terima kasih Mbak Berta. Itulah entertainer yang baik ya. Hari ini dari sekian tahun saya ikut KDI, hari ini saya tertawa lepas. Bener. Sebentar. Jarang-jarang seorang lihat Mbak Berta ya. Cie Wahid. KDI 2015. Wow. Luar biasa. Oke. Semua boleh dijemput, Wahid gak boleh. Ih, luar biasa. Makanya dong, Mbak Berta SMS yang banyak. Gak punya HP. Ya. Terima kasih Mbak Berta. Berikutnya kita dengar pendapat dari Kak Eri. Silakan Kak Eri. Iya. Istantura. Iya, di antara berempat memang gak bisa dipungkiri yang memukau Wahid ya. Jadi kalau biasanya saya pilih Wahid, tapi kali ini saya pilihnya yang lain. Oh, gitu. Dan dia adalah Wahid. Apa ya, sih? Terima kasih Kak Eri. Berusaha untuk memilih yang lain, tapi tetap Wahid. Kak Ike. Baike. Oke. Iya, Wahid tuh nomor berapa ya artinya? Satu. Nomor satu. Nomor Wahid ya. Pertama kali ngejuri yang dilihat Wahid. Wahid bener dah. Terima kasih Maika. Gini Bu, sebentar. Iya. Sebentar. Ya. Tadi saya pada saat mendengarkan, halo. Mbak Berta tolong dibuka mic-nya, halo. Mas. Pada saat saya mendengarkan Wahid nyanyi tuh ada satu nama yang teringat saya. Gitu aja kok repot. Oh iya. Ya. Bapak almarhum. Namanya sama. Iya betul. Iya benar. Oke. Oke. Ya. Wahid, sudah pasti kamu memukau kita, setuju? Aku, ya setuju gak? Setuju. Ya, terus entertainer, oke. Tapi yang pasti saya punya kesan nih. Satu hal yang saya juga berkesan dari empat kontestan ini. Ya. Fauzi. Fauzi. Belum. Fauzi, kamu itu gaya nyanyinya kayak Pak Hamdan ATT. Ya. Nah, iya gak sih? Mirip kan? Mirip Pak Hamdan. Tapi wajahmu itu kalau di musik dangdut ada namanya Mas Supri Keyboard. Itu kamu mirip mukanya sama Mas Supri Keyboard. Jadi itu kolaborasi yang baik dan aku melihat sosok kamu ada di sini. Ya pasti antara Fauzi dan Wahid itu bersaing ketat. Saya milih siapa ya? Oke. Salam dulu. Oke, tepuk tangan lu buat Wahidnya mana, coba Wahid. Buat Fauzinya mana Fauzi? Buat Vico-nya mana Vico? Resi-nya mana Resi? Oke. Oke, yang pasti Vico dapat salam dari Yenri KDI yang sebelumnya.
Terus semuanya hari ini ya, ini aku mau ngasih tahu hari ini banyak juga yang datang, ada Zeki Hasan datang. Jadi banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang datang. Ya? Ada Erni Ardita juga datang ngedukung kontestan semua yang ada di sini. Wow, Ideal tadi ya. Terus banyak deh, banyak yang datang, Pak Faisal juga. Jadi kalian semangat, tunjukkan yang terbaik yang kalian bisa lakukan, bikin bangga musik dangdut. Pastinya. Amin. Oke, yang terakhir nih. Ayah, silakan ya. Halo, manfaatnya. Halo, Ayah. Iko, Fauji, Resi, Wahid. Wahid sudah oke menghibur kita, terasa terhibur. Tapi untuk dangdut, Fauji yang lebih saya utamakan. Oke. Baik, terima kasih, Ayah.